Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Tangan siapa yang tak melepas? Ku yakin aku. Lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rega dia. Yes, apa kabar kalian semuanya, para subreker aku dimanapun kalian berada. Kita upten dulu yuk. Betul sekali. Promovers lagi subscriber kita dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Macau, Abu Dhabi, Arab Saudi. Mulai bingung ya, keluar Arab Saudi bingung lagi di mana yang belum ke absen, coba kalian komen yang belum ke absen nih. Dimanapun kalian berada, subrekan aku hari ini pastinya semuanya berbahagia. Betul sekali. Kita hari ini back to Indonesian Idol. Yes, kali ini kita akan reaksiin Bau nyanyiin lagu April. Aduh, belum April, belum April. Lagu Aprilnya lagu dari Firsa Besari. Firsa Besari. Ini penasaran nih, Paul. Kan gue kampung banget kalau Paul. Paul. Paul pasar ular. Paul. Paul. Bukan Pak gue ngomongnya Paul mulu ya. Paul. Iya, Paul. Paul nyanyiin lagu April. Gimana nih? Gimana? Langsung aja yuk. Kayaknya dulu. Baru aja kita tontonin Paul April. Dapat banget sih ya kemarin ya. Lagu April dari Firsa Besari. Sebelumnya aku sering banget dengerin lagu April ini. Ini salah satu list lagu favorit aku. Cakep banget. Sangat-sangat sesuai sama kehidupan aku. Dan aku excited untuk bawakan ini dengan penuh rasa. Dari lirik ke lirik, dari nada ke nada juga. Berada di top 10 ini, sudah saatnya aku menjaga konsistensi aku dalam menyanyi dan juga mempertahankan suara khas aku. Ini 10 keren-keren. Yes, benar-benar beda-beda gitu ya. Cocok banget, ya kan? Sama karakter Paul cocok banget lagu ini. Emang suara-suara Paul ini kayak gak lagu-lagu blues. Iya, punya blues kebetulan. Cara nyanyi dia nih beda gitu ya kan, bukan yang nge-pop gitu. Iya. Yeah. Artikulasinya bagus banget. Bagus banget. Artikulasinya cakep sih, beneran. Jelas, jelas gitu ya. Ta-da-da.
dan ya itu powernya bagus, lantang banget sama artikulasinya. Kalian nggak pernah denger dia bergumam gitu kan, kalau nyebutin kata-kata tuh. Anak idol nggak ada belum sih sebelum-sebelumnya yang suaranya tipe-tipe kayak Paul? Enggak deh, dari R&B yang lebih banyak. Yang lebih banyak tuh R&B, yang jazz, yang rock gitu kan ya kan? Yang berkarakter nge-blues-blues gini kayaknya belum gitu ya. Belum, cowok nggak ada. Apa mungkin ada yang kesekit gitu ya? Paul. Paul ini agak na 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 na. Iya. Produksi suaranya itu agak sini tuh agak ke hidung. Iya. Tapi memang kayak apa namanya ciri khasnya dia gitu. Itu yang aku suka kali, karena kan orang nggak jarang kan ke hidung kalau pop gitu kan. Tapi ini tuh na 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 na. Iya kan. Santai banget, tenang banget. Aduh, gila lo ini banget. Endurance-nya bagus. Yes. Itu tadi. Iya. Betul banget, di situ ketahanan nada dia tuh bagus banget di situ. Endurance-nya bagus sama dan, apa? Ekspresinya dia. Iya. Kadang orang kan kalau cakep ya, jujur ya kalau cakep tuh pasti nyanyi tuh pengen disok cakep-cakepin. Cakep banget. Tapi ini Paul ini kayak enggak disok cakep. Ya udah gitu lah, kayak muka bodoh amat gitu. Gimana look-nya juga serah gitu. Di awal kita sempat ngomong ini lagu kayaknya Paul banget. Iya, benar sih. Iya, benar banget. Ini cocok banget sama karakternya dia. Dan di sini benar-benar dibedain banget sama cara nyanyinya Firsa Besari. Iya. Suka banget benar-benar. Kayak di episode ini benar-benar itu lagu-lagu male singer jadi lagu-lagu para finalist idol ya. Kalau aku tuh lebih salfok sama apa ya? Nada-nada tingginya Paul. Kok jadi Paul? Nada-nada tingginya Paul itu enak banget. Ya. Bener-bener tembakan nadanya gitu. Pas banget, nggak gitu. Yang kayak. Iya. Tapi nembak langsung kayak gitu. Jadi kalau nembak tuh langsung 3.2. Ya gitu. Itu aku suka banget, bener nada-nada tingginya tuh yang enak banget. Yes. Terus endurance-nya. Belting-nya bagus banget, beneran. Yang apa ya, nggak tahu, suaranya udah unik tambah nyanyinya juga asik, nggak perlu yang diane-anehin, nggak perlu dia apa ya kayak
akrobat lah suaranya, gimana gimana nyanyi dengan itu santai, dengan santainya tapi udah menarik perhatian, enak, udah itu enak. Tapi ada apa ngegroundnya tadi? Tadi ada. Di referen yang terakhir gitu. Cakep banget, sumpah ini benar-benar karakternya mereka banget dan aku kayak unpredictable ini lagi kayak lagu mereka gitu. Ini kayak ini kalau di record cocok banget. Cocok gitu, sih mereka mereka. Gak tau di idol tahun ini kenapa kayak lagu-lagunya tuh kayak disesuaikan banget sama karakter mereka sih, gitu. Bagus sih sebenarnya. Karakter mereka tuh makin kebentuk, kebangun. Kayak apa namanya? Kita yang nonton dikuatin karakter mereka gitu. Cakep. Nih. Selesai nih kayaknya hari ini, Paul, kita lanjut lagi, siapa lagi habis ini? Kalian boleh komen di bawah, tapi sebelum komen, subscribe dulu channel ini. Dan channel yang lain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.